lakukan aksi ini dulu, Pak. Iya. Apa ada lagi, Bo? Hah? Modusnya macam mana, Samo? Ini kau gosok. Baru mulai aja, Samo. Korban. Dari siapa? Dari bini kau? Kau stand by, Pak. Sambil menunggu kan kalau ada orderan. Ah, kau nunggu orderan. Apa dia barang yang kau ambil? Yo, kalau ada HP kau. Tidak yang kemarin, tidak yang kemarin. Iya, kemarin HP-nya sama duitnya. Oh, HP sama ini kartu kredit ya. Yang 10 juta itu, woi. Oh, kartu Bapak yang kemarin. Iya. Nah, yang 10 juta itu iya, kartu kredit sama HP. Kau ambil di ATM cucu langsung. Iya, tidak Pak, itu kan aku nengok cek dulu di HP-nya. Nah, sebelum kami tangkap itu mutus lagi kan? Iya. Hah? Kemarin? Kemarin. Sore? Kami gak lama, tidak kemarin sore. Kemarin sore? Iya. Dapat duit berapa? Pin apa aja mana lo? Pin apa aja Pak? Yang punya yang 10 juta itu? Ah, iya. Aku kan ngecek-ngecek di HP dia. Oh, rupanya tersimpan? Tidak tersimpan Pak, cuma ada pilihan katanya apa kak katanya. Anda ingin menarik tunainya di mesin ATM, aku balas deh iya. Ada tahu tuh ada ini dan masuk katanya. Pintar, pasti kamu dapat cuma kayak itu. Suami waktu ini tahu ya waktu. Iya tahu lah. Mbak, nama siapa Mbak? Kartini. Kartini. Mbak yang punya ide ini sebenarnya siapa nih Mbak? Yang punya ide sama-sama. Sama-sama ya. Jadi kita melalui program apa tadi Mbak? Masih. Dikasih micet. Micet. Terus jumlah paling banyak yang diambil kemarin berapa Mbak? 10 juta. Oh, 10 juta. Setiap pertemuan itu memang selalu di hotel atau selalu di mana? Iya, selalu di hotel. Selalu di hotel ya. Memang disuruh mandi dulu konsumennya? Iya. Yang jelas aku sudah berani bawa barang-barang dia. Surat peran suami. Iya, jadi pelaku kita amankan pasangan suami istri di mana mereka berdua ini kolaborasi sudah mempunyai niat yaitu melakukan penipuan kemudian melakukan pencurian di mana modusnya adalah ketika calon korban ini orang yang dihubungi lewat aplikasi micet ya. Untuk bertemu di salah satu hotel atau kos-kosan di mana laki-laki yang menjadi calon korban termasuk ya hidung belang dia memesan cewek ini untuk melakukan melakukan check-in ya. Kemudian di situ setiap modus yang dilakukan dari kurang lebih 19 kali ya cewek ini menyuruh calon korban untuk mandi dulu bersih-bersih ketika masuk kamar mandi atau apa barang-barang yang ada korban yang ada di korban tersebut seperti uang, dompet, handphone, ATM dan sebagainya diambilnya. Kemudian di bawah dia sudah menunggu suaminya kemudian kabur. Nah, untuk itu kita mendapatkan informasi itu yang dimana laporan polisi dibuat di Polrestabes Palembang. Kita tengarai ada pelaku, kita selidiki, maka kita berhasil menangkap dua pasangan suami istri yang melakukan pencurian, kemudian juga penipuan. Kita proses sehingga kita lakukan penyidikan di kantor Sudit Jatan Ras. Pasal sementara kita kenakan pasal 362 ya pencurian, kemudian masih kita telusuri dan kita analisa dengan pasal penipuan ancaman di atas 4 tahun.